Feby Rastanti tunangan kini jadi hot topic. Ya, kabar bahagia datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris Feby Rastanti resmi bertunangan dengan Drajat Jumantara. Drajat Jumantara merupakan seorang perwira muda polisi yang sukses mencuri hatinya. Melalui unggahan pada tanggal 30 Oktober tahun 2024, Feby membagikan momen manis bersama Drajat yang berhasil mengundang reaksi haru dari warganet. Di salah satu foto, Feby Rastanti bahkan tampak dengan begitu bangganya memperlihatkan cincin yang melingkar di jari manisnya. "Mereka bilang kita nggak bisa, tapi, sepertinya kita berhasil," tulis Feby. Sebelumnya, Feby sering dikaitkan dengan beberapa selebriti lain, seperti Verrel Bramastra dan Dava Wardana. Namun, pilihan hatinya ternyata jatuh pada Drajat, pria yang memiliki latar belakang di dunia kepolisian. Hubungan keduanya mulai tercium publik ketika Feby mengajak Drajat menghadiri pernikahan sahabatnya, Jessica Mila, pada pertengahan 2023 lalu. Dari situ, warganet mulai memperhatikan kedekatan mereka, meskipun pasangan ini jarang memamerkan kemesraan di media sosial. Pertunangan Feby dan Drajat dikemas dengan suasana yang hangat dan mewah. Dalam salah satu foto yang ia bagikan, Feby tampil anggun mengenakan kebaya bernuansa korel lembut dari Songket Palembang, berpadu dengan selendang sutra. Sementara itu, Drajat tampil gagah dalam balutan beskap burgundi, tampak serasi dan penuh wibawa di samping Feby. Kehadiran keluarga dan kerabat dekat menciptakan nuansa sakral yang memperindah momen istimewa ini. Setelah resmi bertunangan, banyak yang menantikan kapan Feby Rastanti dan Drajat akan melangsungkan pernikahan. Momen ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa keduanya siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pernikahan. Akan tetapi penggemar dan sahabat dekat mereka mendoakan yang terbaik. Feby Rastanti tunangan pastinya jadi berita yang membahagiakan di dunia hiburan Indonesia. Semoga momen bahagia ini membawa Feby Rastanti dan Drajat Jumantara ke babak kehidupan baru yang penuh kebahagiaan dan cinta.